pertama KPM itu harus membawa undangan yang telah kita sebarkan sesuai dengan nama dan alamat rumahnya masing-masing, datang ke kantor pos atau datang ke titik-titik bayar yang telah kita tetapkan, kemudian membawa KTP dan kartu asli. Jika dia diwakilkan, harus yang tertera di dalam satu kakak dengan yang penerima. Tahap September ini pemerintah pusat menyalurkan bantuan, yaitu bantuan BBM 2 bulan, 150.000 satu bulan, dikali 2 jadi 300, dibarengi dengan bantuan sembako 200.000. Jadi total keseluruhan 500.000 pada tahap September ini.